Masyarakat Profesi Penilai Indonesia atau MAPI mendorong rancangan undang-undang penilai segera dibahas di DPR dan disahkan menjadi undang-undang karena melindungi profesi penilai yang berperan penting menentukan nilai ganti bagi masyarakat. MAPI menilai undang-undang penilai dibutuhkan agar menjamin kepastian publik atas hasil kerja penilai. Ya, banyaknya proyek strategis nasional yang melibatkan profesi penilai dalam menentukan ganti rugi masyarakat membuat Masyarakat Profesi Penilai Indonesia atau MAPI mendorong pemerintah membawa RUU penilai untuk dibahas di DPR RI sehingga bisa disahkan menjadi undang-undang penilai. Ketua Umum MAPI Aidil Mutakin menjelaskan profesi penilai juga memiliki peran di pasar modal, perbankan, dan pelaporan keuangan. Sejumlah peran dengan risiko tinggi tersebut membuat profesi penilai membutuhkan undang-undang sebagai dasar hukum untuk melindungi profesi penilai. Selain itu, menurut MAPI, undang-undang penilai juga akan menjadi jaminan kepastian publik atas hasil kerja penilai. Apa yang disampaikan penilai itu menjadi dasar di dalam pemberian ganti rugi di dalam rencana proyek strategis nasional. Nah, kemudian juga kita punya peran di selain di pengadaan tanah, di pasar modal, kemudian di perbankan, di pelaporan keuangan, sehingga peran penilai menjadi sangat strategis terutama di dalam pembangunan ekonomi nasional. Nah, dengan besarnya peran itu, maka diperlukan kepastian terhadap publik terhadap hasil pekerjaan penilai yang dapat memberikan jaminan keamanan bagi para pengguna. Nah, tetapi juga di sisi lain bahwa dengan adanya risiko yang tinggi.